Penertiban bangunan yang dilakukan di kawasan Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor berujung ricuh. Pemilik lahan garapan melakukan pencopotan plang larangan yang dipasang oleh petugas gabungan. Sebelumnya, beberapa bangunan yang ada sempat ditertibkan dan dibongkar petugas gabungan. Akibat kejadian tersebut, pihak TNI dan Polri berusaha meredam amarah pemilik bangunan hingga bentrokan dapat dihindari. Para penggarap sudah menguasai lahan tersebut sejak 15 tahun lamanya hingga menjadi kawasan tempat penginapan mewah. Bahkan lahan tersebut berada di kawasan milik perkebunan dan akibat kejadian tersebut PT PN8 dan warga sekitar akan melayangkan laporan atas dugaan perusakan aset.